jalan-jalan. Hai. Hai juga. Ini set kamar Alia. Lapar. Kok curhat? Tangga baru ini. Keren ya kamarnya. Iya, lihat. Gila. Mas, ini biar itu, biar kita betul tuh kalau seandainya ada ini tuh biar itu. Oh, gue mau kasih lihat. Kita pakai kelaman kan ya, Doi, ini? Ini nggak kelihatan. Hah? Nggak perlu zoom. Nggak apa-apa. Bagus. Kamu editing, kamu review, akan berubah kan? Jangan dong. Abo. Kamu tahu itu siapa? Tapi katanya kayak replika gitu. Katanya Kak Citra. Enggak, lu lihat yang di, lihatnya yang di itu. Yang di mana? Yang di Kuningan. Di mana tuh? Ada di itu mesinnya. Ini bukan replika. Kayak matanya tuh bisa ngikutin tuh. Oh ya? Coba lihat itu. Katanya Kak Citra. Tapi itu memang kayak dia lagi ngeliatin terus. Masa? Lukisan. Kan Kak Citra bilang kayak replika, tapi katanya itu beneran. Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan sekarang aku lagi ada di lokasi syuting Mata Batin. Ini sih sebenarnya udah hari ke-4, cuman aku baru mulai mau vlog sekarang. Karena dari kemarin masih yang gitu deh, masih yang fokus banget gitu. Ya, jadi akhirnya dari tadi abis nangis-nangis karena abis diginiin. Abis ini masih scene tegang-tegang. Dan di sini sekarang aku lagi ada di ruang makeup, ruang kostum juga. Kita lihat ada juga lagi di makeup Tara. Ini ada hantunya lagi. Hai. Sekarang lagi mau pergi makan malam. Lagi gulung kabel nih. Iya. Yeah. Hai. Lagi mau break. Woi, mau kemana cuy? Panggil nama deh, panggil nama. Oh, kita mau makannya sambil view. Ya keren. Bianca kemana ya dari tadi? Di kamar. Kamar. Makan dulu. Ya oke. Seneng ya makan ya? Iya. Hari ini kita mau makan steak. Steak. Enak banget nih pasti. Gila parah banget. Pakai ini enggak? Saus tomat. Saus sambal, saus tomat pakai. Oh, ini bukan. Oh, ini sausnya ini bukan saus saus tomat, ini saus barbecue. Hah? Barbecue sauce. Double. Ini pakai alis, ini lagi cucok, di gimana juga cucok. Kalau nggak pakai alis gimana? Jangan. Dia dulu korban iklan. Jadi dia ditato. Oh iya. Nah akhirnya kulitnya turun, tatonya mesti di atas. Gerti ya? Tahun 99 belum lahir kali ya. Udah 99. Udah lah. Kita 92 masih picik ya. 7 tahun. Mana dia ke klinik?
Jadi kan bisa. Udah digambar, udah disetting. Pas aku melihat, hah? Kok begini? Panjang, kok tinggi begitu aslinya. Terus dia bikin warnanya, ya kan? Kalau udah di lama-lama jadi hijau. Ada fotonya nggak tentu? Lu nggak lihat gue kalau bangun tidur situ ya, aduh. Untung. Jadi ini hijau. Ini kan udah kalau nggak pakai hijau say. Gitu. Gak bisa hilang. Nggak bisa lah, mesti pakai di laser. Oh benar kalau itu. Jadi iya. Mesti kalau ini nggak bisa kebuka ya. Itu. Nanti itu kan ada yang nggak. Bongkar. Lihat nih. Serem abis. Ini lagi terang aja serem ya. Ini dek, dek nyanyi dek gimana? Ini nih yang jagoan nih bikin anak ganteng jadi begini. Jadi abis ini scene-nya bakalan ditarik-tarik sama si Hanuman. Jangan lupa saksikan Mata Batin di bioskop-bioskop.